Oke, so guys, balik lagi bareng gue dan Trimolana di game Alchemistar. Yang dimana ini Alchemistar ada event baru lagi. Itu event Symphony in the Gloaming, kalau nggak salah. Yang dimana ada Aurorian baru, bukan baru juga sih. Dia berubah jadi Alter ya, yaitu si siapa nih? Rod Fairford. Sama sebelah ini Jocelyn equipment. Oh, dia Thunder ya, Thunder dengan apa nih? Udah, kita langsung saja ke ini ya. Bonjour, apa nih cuy? Ada ini cuy. Itu tadi tuh Reinhardt kan? Desuga chikara wa keshite sensou ga motarashita itami ya kizu o naosu koto wa dekizu. Kōrei doushi no arasoi ga motarasu kurushimi o kesu koto nado toutei dekinai no desu. Eien naru hikari no kami yo. Douka kami no kotaru hikari no tami o michibiki. Sono yukute o terashitamae. Ini keren, cakep cok. Rod kebanggaan bersemangat. Anjay. Kebanggaan bersemangat anak. Peluang lebih besar merekrut Rod, Rod Fairford dan Jocelyn. Ini Jocelyn cakep juga nih anjay. The Forest nih, Forest dengan Forest. Ya, gak perlu ini. Buat Jocelyn gak perlu max DT. Kebanggaan bersemangat. Patroli petir, pilih satu bin. Oh, converter juga tuh. Oh, harus BT3. Mari kita coba operator. Kita ke event. Mana rewardnya? Oh, nggak ada rewardnya. Rewardnya dari sini nih, tenaga kerja. Nah, di sini ada operator trial. Masuk semangat bangga, anjay. Masuk semangat bangga tuh di sana. Di sini gacha kah? Oh iya, gacha deh. Oke, mari kita coba Jocelyn terlebih dahulu. Oh, dia sniper cok. Kirain converter tadi. Senpou ni wa narete imasu. Senpou. Ijo, ijo. Zenryoku de kirimasu. Mayan ne. Oh, dia maju ke depan. Maju ke depan dah. Oh, itu tadi skill aktif lagi tuh. Oke, mari kita skill. Ya, seperti itu deh skillnya. Dari 8 arah ngarah ke sana, ngarah ke depan. Oh, ngarah ke sana berhenti saat menemui rintangan. 80 di mag, satu petak di depan. Oke, mari kita lihat buat yang mana ratnya. Pilih satu ubin, 200 kerusakan, 200 damage pada 25 ubin bentuk persegi kerusakan. Jika ada penyihir ya, jika ada caster di area yang pilih. Oh, meningkat ya, berarti dia sniper juga kah? Biasanya tuh sniper tuh enak lawan caster ya. Teringat di Agnek ya kan. Oh, detonator DPS.
最強の軍団よ、私の命令に従いなさい。雷がうなってるわ。雷がうなってるわ。ためらわないで、今よ。Dengan Red Baron kekuatan lalalalalala. Ih, banyak juga, cuy. Wah, kayak anu kah? Kayak si siapa tuh? Gua lupa. Anjir, main juga tuh. Jadi hampir setengah darah. Anjir. Wah, kok gede chain combo ya? Chain combo nya gede aja. Bentar, itu tadi jauh loh. Nanti bisa loh. Itu tuh jauh anjir. Jauh loh jaraknya tuh. Bisa. Oh bisa juga ya. Oh auro baru kayak gini ya. Bisa dari jauh ya, nyerangnya. Aduh. Tuh jauh anjir. Gila. Bisa jauh gitu. Dari jauh biasanya kan operator atau Aurorian yang baru itu kan bedanya satu ini doang ya kan, satu petak doang. Ini dari dua petak tuh masih bisa nyerang. Ini yang kalian tunggu-tunggu nih kan, gacha ya kan. Oke, mari kita coba. Gua lupa kemarin tuh kita reset kah atau gimana. Oh ya, kemarin kita nggak ada apa deh, 10 kali doang tuh buat si ini bintang 5. Aduh kok biru anjir. Tapi dia harus BT2 ya. Masih bintang 4. Anjir habis kok. Gua rencana mau nyimpan anjir. Nyimpan buat kolaborasi. Masih bintang 5 lu. Masih bintang 5. Wah gila. Udah PT dah tuh coy. PT naik kan. Mending gua 10 kali tadi. Ya adalah kita gratisan aja, gue nyari nanti nih. Gak tau lah dapet siapa nanti. Oke, thank you guys yang udah nonton dari video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel gue. Dan aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa melihat video-video baru gue ya. Gue gak hanya main Alchemist Star, game-game lain juga ada seperti Arknight, Blue Arcap, Azurlin, dan lain-lain. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Anjir dah. Douka, hikari o michibiku chikara to natte. Watashi tachi ni misete hoshii.